semua di sini. Malam hari kita akan membahas Bollywood. Yeay. Bersama tamu kita Bella Fauzi. Dan juga akan ada nanti Risha Shahar. Kita juga akan mana ada penampilan dari Jakarta Pet Project. Dan kita juga akan menyantap makanan pedas bersama Anda. Mengenai tren topi bersama artis cantik Cinta Ramla. Bersama saya siapa lagi kalau bukan Inspektur Pijat. Saya Isabella Fauzi alias Kajol. Testa dan juga Hesti Purwadinata dan juga My Own Music. Yeah. Pastikan Anda tetap di sini di Tonight Show dengan bahasa India. Oke, okay. Gak bisa gua kalau kayak gitu. Itu tadi kita sudah perform ya. Dan nari-nari India sekarang sudah bersama Bella Fauzi. Yeay. Ini Bella Fauzan, Bella Fauzan. Bella Fauzan. Bella Fauzi ini dia mania India sekali ya. Dari kelas berapa? Dari kelas berapa? Aku sebenarnya suka India telat sih pas udah kayak kuliah-kuliah gitu baru serius? Suka sama India. Oh, baru dulu kuliah? Tuh kayak gue suka, cuman kayak gue masih kayak malu mengakui gitu. Denial. Ya, guilty pleasure gitu. Guilty pleasure. Tapi lama-lama sekarang udah bodo, gue udah suka banget. Jadi dulu malu kalau orang lain tahu kalau kamu suka India gitu ya pasti ya? Ya malu kan, kayak soalnya kan dulu kayak waktu zaman sekolah kan, gue kan zaman Club 80s gitu kan. Kenapa gitu? Kenapa India dibanding? Kenapa ya? Kenapa nggak K-pop gitu ya? Iya, iya kok K-pop iya banyak sih. Juga. Iya, gue pengen India? Suka sama K-pop, cuman nggak matching sama muka gue. Lah, lu India apa? Iya, ada Indianya, nyokap. Oh, nyokap ada Indianya? Ada nyokap, jadi kakeknya nyokap itu dia dari UP, dari Uttar Pradesh, India. Tapi kan karena kakek kan waktu itu udah dia pindah ke Indonesia terus nikah sama orang Surabaya juga ya punya anak ibu aku. Jadi ibu tuh sebenarnya kayak campuran gitu tapi masih ada turunan Indianya. India Surabaya ya. Iya, begitulah. Pak. Bel, tapi kalau ngomongin soal India-India tidak lepas dari yang namanya Bollywood. Iya, pastinya emang. Bollywood begitu berkembangnya industri perfilman di India sampai itu menjadi salah satu industri film terbesar di dunia. Bollywood sendiri ada beberapa bagian kan, ada bagian mana iya, gitu kan ya. Iya, dia ada kayak misalnya kalau daerah Tamil mereka punya film sendiri. Nah, jadi South Indian, North Indian, mereka ada ya kamu film-film sampai segitu nguliknya. Dia tahu banget ya. Because I love it. Kamu ya, sampai kampus satu kebudayaan India yang ada di itu enggak apa? Menteng. Iya, aku kebetulan juga belajar kebudayaan India di situ di Jawaharlal Nehru Indian Cultural Center. Di situ aku belajar nari katak dan sama belajar. Nah, nari katak. Iya, nari katak yang pakai gungru kincring-kincring gitu. Oh, yang kakinya kempreng-kempreng gitu. Kempreng-kempreng. Iya. Ada kempreng-kempreng gitu. Kempreng-kempreng. Iya, kempreng gitu. Itu nama tariannya itu katak itu tariannya dari India Utara. India Utara. Iya. Kamu sendiri katak. Sampai mempelajari segitu berarti bahasa juga dipelajari? Ya, muje tori tori Hindi sama chtiu. Oh. Itu apa artinya? Artinya saya mengerti bahasa Hindi sedikit-sedikit. Oh, kita ujungnya juga ngerti. Oh, ini. Coba. Ini. Here keme he. Nih kayak misalnya kalau misalnya ngundang bintang tamu. Oh iya. Nah, ini nih. Betul. Anderai, Anderau gitu. Oh, betul. Anderai, Anderau. Anderai, Anderau. Kalau penonton apa kabar gitu gimana? Penonton. Iya, penonton apa kabar? Namaste, apkese hesap. Namaste, apkese hesap. Bisa, gampang. Ya. Misalkan saya mau mengundang, please welcome. Ini dia bintang tamu kita yang selanjutnya. Itu apa ngomongnya? Apa ya, selamat datang gitu ya. Iya,
Paling aku siapa misalnya bilang tamunya? Ini ada saya mau panggilin namanya misalkan titik-titik-titik gitu. Oke, okay. titik-titik-titik. Afka Swagathe. Afka Swagathe. Afka Swagathe itu kayak buat menyambut selamat datang. Afka Swagathe. Iya. Afka Swagathe. Rishi Risa Sahab. Afka Swagathe. Silakan duduk, silakan duduk. Terima kasih. Apa semua Bang Berarti? Saya mehereke mohorara. Iya halal. Iya halal. Halal. Ya halal. Ya halal. Ya halal. Oh, itu bisa bahasa Indonesia juga. Ya halal. Metiku danewan. ¿Qué me eres, Eme? Eme, que eme. ¿Qué me eres, Eme? Re, que me eme. Re, que me eme, que me eme. Ya, neta, que neba, de que pa. No, nyanda, pa, nyanda, pa. Ini kenapa bisa bahasa India? Gua dibilang bisa sih juga gak bisa, cuman ngerti-ngerti sedikit lah. Lu muka lu ada Indianya ya? Gak ada, gua Arab sih. Arab ya? Arab? Arab. Terus kenapa lu jadi urusannya sama India apa nih? Jadi ceritanya sih. Jojo taruh bawah aja enggak apa-apa. Kalau misalkan dapat cerita dari keluarga sih dulu pas mama gua lagi hamil, hamil gua itu diputerin dia tiap mau tidur tuh dikasih lagu Nina Bobonya India. Keren oh, iya. Banget. Di keluarga gue enggak disuka. Gitu. Kemehereke. Itu artinya Nina Bobo. Kemehereke. Kemehereke. Digigit nyamuk. Tapi Nina Bobonya India lah ya. Iya, sampai. Sampai lahir pun, sampai balita gitu tetap dikasihnya lagu-lagu juga. Nyokap lo bener yang nyokap yang gue sama kakak gue. Ya. Lo gedenya berarti sekarang ada pengaruhnya dari dikasih lagu-lagu pas dihamil itu? Nah itu dia. Sekarang? Jadi edik banget. Malahan sekarang keluarga udah biasa aja. Malah gue yang... Bagus. Edik banget. Sampai lo juga bisa bahasa India? Ya bisa sedikit lah paham. Ini bawa apa nih? Bawa apa ini? Ini gue bawa beberapa koleksi DVD India gue. Wow. Ini ada 3 Idiots ya? Ini ada 3 Idiots nih, one of the best movie, Bollywood movie ya. Ya, bohot aci he. Ya, bohot aci ya. Kaci habis. Pak Haji Bohot. Pak Haji Bohot. Haji Bohot. Ini adaptasinya Romeo and Juliet. Nih. Oh, Ramli kebetulan yang main nih, ini artis favorit gua. Siapa dia? Deepika Padukone. Oh, Deepika Padukone. Ini salah satu film favorit gue, romantik gitulah. Anjani. Yang main siapa? Yang main Ranbir Kapoor sama Priyanka Chopra. Saya tahu nih soundtracknya nih. Mantap. Anjani, ya bora, bora, bori. Anjani, ya bora, bora, bori. Masuk pergi ke... Oh, nyanyi sih? Pengelolaan desa-andes. Jojo, boleh lihat gak? Boleh. Ini kebetulan semuanya original. Asli ya? Dari India. Oh iya dong. Ini dijual gak? Aku mau beli dong. Saya tuh dibawain sama jalan, Pak Sunil. Itu ada film Tridiots. Itu orang India asli ya. Dia tapi bagus kan filmnya? Tridiots bagus sekali. Saya suka banget. Dan juga ada Gajini. Nonton Gajini? Gajini, ya. Ini lo beli langsung dari India? Enggak, ini gue ada beberapa yang nitip di saudara di India, terus ada yang gue beli kalau di Jakarta nggak ada original, adanya di Singapura. Kalau di Bangkok. Lo kalau nonton pakai subtitle Inggris atau? Inggris. Oh, gak kira lo nggak pakai subtitle beneran. Enggak lah, gue nggak ngerti-ngerti banget juga pas ini. Dari semua India nih lebih ngerti. Semua art Bollywood, siapa yang paling lo ngefans? Bella. Bollywood, cowok yeah. Cewek? Cowok dulu. Cowok, aku paling suka banget sama yang namanya Hrithik Roshan. Udah ngomong yes. Loh, Beng. Udah, yes, bagus banget. Emang ganteng sih dia. Kok tahu ganteng? Saya belum pernah lihat. Kalau yang cewek? Kalau yang cewek banyak sih, aku sebenarnya paling suka Aishwarya Rai. Kalau Riza paling suka cowok siapa? Amir Khan. Amir Khan, gue juga suka Amir Khan itu dia. Menurut gue actingnya gila. Jadi dia kalau main film... Total ya? Total banget dan filmnya jarang banget. Dan dia paling anti datang ke acara award
India gitu. Oh, iya, karena dia Amerika. Idealis orangnya sih. Idealis Amerika. Banget, iya. Dia keren banget sih dia. Gue cuma yang Amitabh Bachchan, yang kayak itu. Itu juga keren banget. Itu kan udah kayak Tuhan di sana kan. Iya. Iya benar loh. Iya, di apa ya? Didewakan. Kalau Shah Rukh Khan nonton gak kemarin pas ke Jakarta? Nonton. Tapi gue gak ketemu ya. Iya, kita itu banyak rame banget sih. Shah Rukh Khan nonton? Saru kan? Saru kemarin kalau gitu. Shah Rukh Khan! Garukan. Itu kalau di rumah gak kemana-mana, sarukan. Setahu sedengar gue ya, sedengar kuping gue sih kalau dengar lagu India, kalau cewek yang nyanyi suaranya sama. Enggak. Itu teman. Itu Mandarin. Itu gue juga yang bikin bingung tuh. Semua orang pasti bilang, kenapa sih semua suara cewek India sama. Tuh suaranya sama? Padahal enggak juga. Makanya kalau misalnya nonton yang sekarang-sekarang nih, lagu-lagu Bollywood udah lebih ngepop sih sebenarnya kalau menurut gue gitu ya. Iya. Lu punya koleksi apa, Bella? Ada itu di situ di belakang. Oh, ini kita iya, belum lihat nih. Aduh, maaf nih enggak sopan taruhnya di belakang. Iya. Jadi aku sebenarnya juga ada sih DVD tapi kayak kalau misalnya DVD kayak Riza lebih kece dari aku gitu ya. Kalau aku tuh karena aku suka banget nulis dan aku suka belajar sama budaya, aku suka belajar budaya India, aku nulis buku. Widih. Tentang India? Iya, judulnya Me and My Bolly Hobby. Widih. Me and my Bolly Hobby. Silahkan dilihat. Iya. Buat kakak-kakak. Wah boleh nih ya. Iya. Bawa ya satu ya. Oh, iya, pelajarin boleh. Di rumah. Iya. Enggak, tapi gue belum sekece. Ada apa lagi? Lah. Terus yang... aku ada buku. Ini apa? Jadi kayak Mistress of Spices. Ini dari Citra Banerjee Divakaruni. Ini ada filmnya ini. Aishwarya Rai yang lain. Iya. Itu apa? Dalamnya bahasa India apa bahasa Indonesia? Ini bahasa apa ya? Bahasa kolbu sih. Indonesia? Indonesia, Pak. Oh, di Indonesia kan ya? Iya, terus buku-buku kayak novel. Oh, kamu lebih banyak buku ya? Penulis India. Aku suka terus yoga juga ada. Yoga India, dasar yoga. Ya, soalnya kan kalau misalnya yoga itu banyak banget ya. Kayak manfaatnya untuk kesehatan. Kayak artis-artis sekarang mungkin kakak Vincent dan kakak Desa juga penggemar yoga. Oh iya, kita yoga. Bagus sekali untuk... kesegaran apa kelancaran darah, menjaga kesehatan gitu kan. Terus juga dari budaya sampai majalah Bollywood sih ada India Perspektif. Wih, gue juga ada beberapa majalah. Sama. Oh iya. Tapi kan waduh. Ini. Wah, ini keluarga Shah Rukh Khan ya? Iya, Shah Rukh Khan. Iya, benar-benar. Ini ada info tentang Bollywood nih ya. Yang pertama ada aktor artis yang paling populer dan yang terpopuler masih dipegang oleh Amitabh Bachchan, Amir Khan dan juga Shah Rukh Khan. Ada ya. Aishwarya Rai. Kuche Hota Hai merupakan film yang mengawali melejitnya ketenaran Bollywood di Indonesia. Film ini ceritanya, pernah tahu lah tentang cerita segitiga. Kajol. Masih itu, Rahul. Rahul. Ya kan? Tina. Dan juga Tina. Ya, Tina. Bukan emak gue, Tina yang main Rani Mukerek. Gue kira Tina emak. Emak gue Tina, tapi kan gak main Kuche Hota Hai. Kalau kita lihat dari fashion dan makanannya ya. Pakaian berupa kain sari ya. Iya. Kain sari itu namanya dupatta. Dupatta. Ini Bali apa India ini? Dupatta. Beli dupatta. Pakaian yang merupakan kain yang disampirkan merupakan gaya busana yang paling populer di India. Sedangkan makanan yang paling populer di India diantaranya adalah panipuri ya. Panipuri. Yaitu jajanan kaki lima yang sangat populer di India. Ya. Puri yaitu bola goreng. Bola goreng. Enak banget nih. Bola goreng berongga yang renyah. Pedes banget. Sedangkan pani itu yaitu kuah bercita rasa. Betul. Seperti rujak Aceh. Oke, kalau gitu terima kasih udah datang ke studio kita. Sedikit banyak. Gue gak nyangka loh Riza ini India banget loh. Karena dia udah lama soalnya. Ketahunya dia bawa koleksi India sebanyak ini gitu. Dan gue juga gak nyangka Bella seorang Bella Fauzi juga India banget. Sampai bahasanya lumayan fasih ya. Oh iya dia nih. Buat nipu-nipu orang. Ya itulah dia Tonight Show yang selalu mengungkap sesuatu yang belum pernah kita ungkap sebelumnya. Di mana terima kasih Bella dan Riza. Selamat datang lagi. Bersama tamu kita tetap di Tonight Show.